Pemerintah Kota Bandung tengah membangun gedung pusat kreatif bagi anak muda. Belasan mahasiswa serta seniman lukis dilibatkan untuk berkreasi membuat lukisan mural di gedung bernama Bandung Creative Hub ini. Belasan seniman lukis dan mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI masih menyelesaikan lukisan mural di tembok gedung Bandung Creative Hub di Jalan Laswi, Kota Bandung. Di gedung berbentuk poligon ini, para seniman muda melukis mural dengan tema berbeda, musik, tumbuhan, binatang, lingkungan hidup, budaya Sunda hingga lukisan mural 3 dimensi yang tersebar di 4 lantai. Para seniman menghabiskan lebih dari 300 kg cat beraneka warna untuk melukis mural sepanjang 450 meter. Pembuatan lukisan yang dikerjakan bersamaan dengan proyek gedung terkendala oleh banyak pekerja yang hilir mudik di setiap lantai. Mungkin kendala karena kita kerja sebagai mural artis itu bekerja sebagai finishing, tapi di sini kita bekerja sama-sama dengan proyek yang lain, jadi banyak kendala seperti halnya tangga dan cat yang rusak lagi dan segala macam itu sih. Gedung 6 lantai dengan luas 6.300 meter persegi ini dirancang langsung oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Gedung Creative Hub ini akan berisi ruang perpustakaan, workshop, studio fashion, museum, studi musik, kafe, hingga innovation room bagi komunitas dan kelompok seni kreatif asal Kota Bandung. Rencananya gedung unik ini akan diresmikan Presiden Joko Widodo bulan Mei mendatang. Adi Rianto melaporkan untuk NET.